Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya Akmal07. Ya, di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua yaitu cara mendapatkan uang dari TikTok Mobile Legend kreator video yang lagi viral di TikTok saat ini ya. Ya, bagi kalian para TikToker Mobile Legend yang belum mengetahui cara untuk mendapatkan uang dari TikTok Mobile Legend ini, silakan simak video ini dari awal sampai akhir. Dan bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe-nya, silakan ditekan sekarang dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan tombol loncengnya ya. Oke, langsung saja kita masuk ke cara atau tutorial untuk mendapatkan uang dari TikTok Mobile Legend ini ya. Di sini kita hanya membutuhkan aplikasi TikTok dan Mobile Legend ya, atau video yang akan diupload di Mobile Legend ya teman-teman. Nanti kita jika sudah mengupload ke TikTok, nanti akan ada lambang seperti ini ya, lambang warna merah dan putih ini ya, Mobile Legend Bang Bang ini ya teman-teman. Untuk mendapatkan uang dari TikTok Mobile Legend Bang Bang ini, kita harus masuk dulu ke suatu event ya. Eventnya agak berbeda dari event Nana kemarin ya teman-teman. Nama event yang sekarang yaitu MLBB VS Reality ya. Seperti ini tulisannya ya. Ya, si yang di atas ini langsung saja kita klik yang di atas ya. Oke, di sini kita tunggu dulu ya. Di sini akan ditampilkan gambar Fanny ya teman-teman, MLBB VS Reality Challenge ya teman-teman. Di sini kita bisa mengupload video untuk dapat uang ya. Langsung saja kita klik gambar Fanny ini ya teman-teman. Ya, kita tunggu loadingnya sebentar ya. Di sini eventnya seperti ini ya teman-teman. Di sini kita bisa mendapatkan uang dari event ini, dan di sini saya belum mendapatkan hadiah ya. Di sini rupiahnya masih nol ya. Di sini untuk eventnya durasi acaranya dari bulan 3 tanggal 11 sampai bulan 3 tanggal 20 ya teman-teman. Lewat dari tanggal tersebut kita tidak bisa mendapatkan hadiah lagi ya. Di sini untuk hadiah bisa teman-teman baca sendiri ya untuk hadiahnya. Di sini untuk sign in-nya bisa teman-teman lihat di sini. Ya, seperti tadi kita bisa mengklik gambar Fanny yang tadi teman-teman. Bagaimana caranya di sini teman-teman bisa baca sendiri ya. Di sini agak banyak juga ya. Nanti jika kita sudah mengupload videonya dari event ini, akan ada lambang Mobile Legend Bang Bang ini ya teman-teman. Persyaratan videonya sudah ada di bawah ini, teman-teman bisa baca sendiri ya. Nanti teman-teman jangan lupa setiap teman-teman mengupload videonya, jangan lupa hashtag MLBB versus Reality ya. Tetapi teman-teman di event ini hanya bisa mengupload 3 video saja ya teman-teman. Ya, untuk persyaratan mengupload videonya sudah ada semuanya pemberitahuannya di sini ya. Teman-teman nanti bisa upload sesuai persyaratannya ya. Di sini ada juga pemberitahuannya. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Ya, selanjutnya di sini kita langsung saja klik bergabung untuk mengupload videonya untuk mendapatkan uang ya teman-teman. Di sini jika sudah kita klik gabung, nanti kita langsung mengupload video seperti upload video TikTok biasa ya. Langsung saja kita coba ya, langsung saja kita klik untuk video dan kita klik video yang akan kita upload dan kita klik berikutnya ya. Di sini langsung saja kita klik berikutnya ya. Di sini saya sudah mengedit videonya. Langsung saja kita klik berikutnya, dan di sini untuk hashtagnya teman-teman jangan lupa yang tadi ya, yaitu MLBB VS Reality teman-teman. Jangan lupa untuk hashtag yang satu ini ya. Teman-teman bisa membuat caption apa saja di sini, tapi jangan lupa untuk hashtag MLBB VS Reality-nya ya. Jika kita sudah membuat hashtagnya, langsung saja kita upload seperti video biasa yang saja kita posting ya. Di sini kita tunggu dulu loadingnya sebentar ya. Apakah videonya nanti ada lambang Mobile Legend Bang Bang-nya atau tidak ya teman-teman? Ya, di sini upload videonya sudah selesai. Langsung saja kita lihat ke profil apakah videonya sudah ada lambang Mobile Legend Bang Bang-nya ya. Ya, di sini sudah ada ya teman-teman. Di sini bisalah kita untuk mendapatkan uang dari sini ya jika view atau like-nya banyak ya teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe-nya, silahkan ditekan sekarang dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Bagi teman-teman, jika ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih.